Konser Suga BTS pada 25 Juni yang diselenggarakan di Seoul, Korea, merupakan konser terakhir dalam tur DDI-nya. Di konser tersebut, tiga member termuda BTS yaitu Jimin, V, dan Jungkook terlihat datang dan menikmati konser Hyung mereka, bahkan Suga sempat menyapa ketiganya. Namun, tidak disangka ternyata pada waktu konser hendak berakhir, Suga BTS mengumumkan akan adanya konser tambahan yang akan dilaksanakan di KSPO Dome Korea Selatan pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2023 dengan kapasitas venue yang lebih besar. Pengumuman tersebut sontak membuat suasana riuh dengan kebahagiaan ARMY yang akan kembali bertemu idolanya pada bulan Agustus. ARMY pun berharap akan adanya kejutan yang mereka harapkan pada konser bulan Agustus mendatang, seperti penampilan Suga dan Jimin untuk lagu Tony Montana. Jadi bagaimana cuties? Ayo jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komentar di channel KQTIA Cuties.